Pemirsa, hari ketiga Kongres kedua Partai Nasdem membahas sejumlah agenda termasuk dukungan kepada Surya Paloh untuk maju sebagai Ketua Umum kembali. Sebelumnya Ketua Nasdem Surya Paloh juga mengatakan Kongres Partai Nasdem akan ditutup Presiden Joko Widodo. Kongres Partai Nasdem digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Memasuki hari ketiga, Partai Nasdem membahas sejumlah hal termasuk arah kebijakan politik partai dan bentuk dukungan kader untuk dirinya maju kembali sebagai Ketua Umum Partai. Sebelumnya pembukaan Kongres Partai Nasdem turut menghadirkan sejumlah tokoh, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tanda dibukanya Kongres